Ya, semoga adik-adik baik-baik, sehat, sehat. Walaupun adik-adik mungkin ada yang lagi kurang sehat, cepat sembuh ya, dan tetap semangat. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kita dapat beribadah sekolah minggu pagi hari ini. Ada Losa Remy, ada Losa Aurel, ada Losa Rosminda, dan ada Losa Yani. Ya, ya, sudah siap beribadah? Sudah siapkan alat-alat tulisnya? Sudah siapkan Alkitabnya? Pastinya ya. Baiklah kalau begitu, sebagai ucapan syukur kita, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Haleluya, Haleluya, Haleluya dari Kidung Ceria nomor 127. Ayo Aurel. Haleluya. Thank you.
disalibkan karena cintanya kepada kita semua. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, temanya Yesus mati, yang akan dibawakan oleh Lose Rosminda. Namun sebelumnya kita nyanyikan lagu satu lagi ya adik-adik. Ku ingin dengar cerita. Siang itu, kira-kira pukul 12, suasana di Bukit Tengkorak menjadi gelap hingga pukul 3. Tidak ada setitik cahaya matahari di sana. Tiba-tiba terjadi gempa bumi mengguncang daerah itu. Dan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Atas kayu salib tangannya yang suci
yang selalu memberkati orang, kini dipaku. Kakinya yang tidak pernah lelah mencari dan menemukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kini terpaku di kayu salib. Kepalanya diberi mahkota duri dan tombak menusuk di lambungnya. Tiba-tiba terdengar suara lantang dan nyaring dari atas kayu salib itu. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian Yesus mati di kayu salib. Dia berikan nyawanya untuk kita semua, manusia yang berdosa. Sementara itu, kepala pasukan yang memimpin tentara Romawi melihat kejadian itu dan menjadi percaya dan memuliakan Allah, kemudian berkata, sungguh, orang ini adalah orang benar. Kemudian orang-orang banyak yang berkerumun melihat kejadian itu. Mereka pulang dan menyesal karena sudah melempar Yesus dengan batu. Mereka menyesal sudah berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka memukul-mukul diri mereka sendiri karena telah berbuat jahat kepada Yesus. Dan akhirnya mereka bertobat dan menjadi percaya. Di sana ada seorang anggota imam besar yang baik dan benar. Dia adalah Yusuf dari Arimatea. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk dikubur. Yusuf membungkus mayat Yesus dengan kain lenan, kemudian membaringkan Yesus dalam kubur bukit batu. Kubur yang bersih dan baru. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib, sedih deh. Please, kok Tuhan Yesus gak melawan? Kan dia berkuasa. Oh, kok marah-marah? Tuhan Yesus tidak mau melawan? Pasti ada alasannya. Emang kenapa, Ma? Mau tahu alasannya? Ya, mau, Ma. Nah, kalau mau tahu alasannya, kita buka di Alkitab. Ayo adik-adik siapkan Alkitabnya semua. Sudah disiapkan semua Alkitabnya? Kalau sudah, kita buka sama-sama Alkitabnya ya. Untuk adik-adik batita, balita, atau adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta papa atau mama atau kakak untuk membacakannya ya. Oke? Lukas 23 ayat 44 sampai 55. Kalau sudah ketemu, di situ ada dua judul yang akan kita baca ya. Yesus mati dan Yesus dikuburkan. Ya, cukup panjang ya bacaan kita hari ini, tapi hari ini Lose mau mengajak adik-adik semua baca satu ayat saja, yaitu di ayat yang ke-46. Oke, okay. Sudah lihat semua di ayat yang ke-46, kita akan bacakan sama-sama. Yuk, kita baca sama-sama ya Dayu. Iya ya. Lalu Yesus berseru Dengan suara nyaring Ya Bapa, Kedalam tanganmu Kuserahkan nyawaku. Dan sesudah. Berkata demikian. Ia menyerahkan nyawanya. Nah, adik-adik, di ayat 46 itu adalah alasan pertama kenapa Tuhan Yesus tidak mau melawan saat ia disalibkan. Adik-adik, sebagai manusia, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua
untuk taat sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus berseru dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dia serahkan semua kepada Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus mau taat ya, Ma? Iya, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua untuk taat. Adik-adik, alasan yang kedua kenapa Tuhan Yesus tidak mau melawan saat dia dihina, disiksa, bahkan mati di kayu salib adalah, kita buka lagi dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya, kalau saya tunggu, buka duluan kitabnya. Yohanes 3 ayat 16. Kalau sudah ketemu, kita baca lagi sama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu dia adik-adik alasan kedua kenapa Tuhan Yesus tidak mau melawan meski dihina, dilempar dengan batu, tangannya, kakinya dipaku, bahkan lambungnya ditusuk dengan tombak. Dia tidak melawan. Bahkan dia mau berdoa dan mengampuni orang-orang yang sudah menghinanya. Itu semua Tuhan Yesus lakukan karena dia sangat mengasihi kita semua. Dengan kematiannya di kayu salib, dia menebus dosa-dosa kita manusia. Dengan kematiannya di kayu salib merupakan jalan keselamatan untuk kita semua yang percaya kepadanya. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi Dayu, mengasihi Mama, mengasihi Papa, mengasihi semua teman-teman. Iya, karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau terus mengingatkan kita, mengingatkan Lose, mengingatkan Dayu, mengingatkan adik-adik semua di rumah untuk terus belajar menjadi anak-anak yang Tuhan mau adik-adik semua taat kepada orang tua karena adik-adik mengasihi orang tua. Bukan karena takut tidak diizinkan main HP atau tidak boleh main game atau tidak diberikan uang jajan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah adik-adik mau taat kepada orang tua karena mengasihi orang tua, adik-adik menyayangi orang tua. Itu bukti cinta adik-adik kepada orang tua. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita semua, dia rela mati di kayu salib. Betul itu. Mari menjadi anak-anak yang taat karena sayang Papa Mama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami semua untuk terus belajar menjadi anak-anak yang taat karena kami mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkorban mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami semua. Ampuni akan segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini akan kita bacakan dari Yohanes 3 ayat 16 yang tadi adik-adik sudah bacakan ya. Kita buka kembali dari Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini sedikit berbeda dari biasanya ya. Ayat hafalannya kita akan hafal dengan cara bernyanyi, seperti yang akan dinyanyikan oleh Vero teman kalian. Kita dengarkan sama-sama ya. Kita masukkan.
tapi mau lebih rata, boleh agak lama dibentuk. Ya. Di lama. Pak, tapi kalau mau seperti ini juga enggak apa-apa. Ya. Langsung mau seperti ini aja. Yuk. Buat. Kita buat dua bagian. Ya. Yang pertama kita mau buat sebagai bukit batunya dulu. Coba ya, bisa berdiri enggak? Bisa. Ini juga bersama. Adik-adik bisa bikin pasti lebih rapi dari loser ya. Bisa lebih bagus dari loser. Adik-adik, kalau adik-adik pintar menggambar, aduh gambarnya bagus banget. Adik-adik bisa membuat penjaganya dari kertas. Atau kalau adik-adik punya mainan yang tentara-tentaraan itu, adik-adik bisa pakai. Kebetulan loser punya mainan ini. Ya. Lego ada seperti ini loh, saya pakai. Ya, kalau adik-adik punya yang lain silakan dipakai. Nah, ini penjaganya. Nah, kalau adik-adik mau kasih bunga-bunga di sini, kasih warna-warna apa? Adik-adik boleh ya, kreasi sendiri. Atau di rumah loh, aku di rumah adanya mainannya Lego, aku enggak mau tanganku kotor. Enggak apa-apa. Bermain dengan Lego membuat bukit batu kebutuhan Yesus. Jangan lupa, kalau sudah selesai, difoto dan dikirim hasilnya di bawah sini. Ada nomor yang bisa dikirim. Ya? Oke, selamat mencoba adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Adik-adik, langsung aja bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 236, Dihapuskan Dosaku. Ibadah sekolah minggu kami ini hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang memberkati kami untuk melanjutkan aktivitas kami, kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat ke-34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Terima kasih. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini adalah Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 24. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.